Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimunah S.Pd., Kepala Sekolah SD Negeri 057204 Sekumpit, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Mendukung saudara Darman S.Pd., calon guru penggerak dari Kabupaten Langkat. Dalam melaksanakan aksi nyata di SD Negeri 057204 Sekumpit, semoga program ini dapat terlaksana dengan baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan program Merdeka Belajar di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zailani S.Pd. dan saya Ratri Pertiwi S.Pd., teman sejawat dari saudara Sudarmansa, calon guru penggerak dari Kabupaten Langkat. Kami mendukung aksi nyata yang dilakukan calon guru penggerak di SD Negeri 057204 Sekumpit. Semoga program ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diimbaskan kepada rekan-rekan sesama guru. Semangat guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Putri Tiffany, kelas 4 SD. 057204 Sekumpit. Kali ini saya akan mencari informasi tentang jenis tanaman hias dan cara merawatnya. Saya akan mewawancarai seorang narasumber, yaitu saudari Alia Suci Langkuti. Assalamualaikum. Apa saja yang kamu tanam? Ada bunga cetwah, ada bunga melati, ada bunga mawar, ada bunga keladi dan sejenisnya. Bunga mana yang paling kamu suka? Bunga cetwah. Bagaimana cara merawatnya? Disiram dan diletakkan di sinar matahari dan diberi pupuk. Apa manfaat tanaman hias tersebut? Agar rumah indah, oksigen, dan membuat lingkungan menjadi sejuk. Baik, terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan. Ya, sama-sama. Demikian wawancara saya dengan saudari Alia Suci Rangkuti tentang jenis tanaman hias dan cara merawatnya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusita, orang tua dari Alia Suci Rangkuti, siswa kelas 4 SD Negeri 057204 Sekumpit. Saya merasa sangat senang dan sangat mendukung program aksi nyata yang dilakukan oleh Bapak Sudarmansa selaku guru di SD Negeri 057204 Sekumpit, karena aksi nyata ini dapat meningkatkan keaktifan dan percaya diri anak saya. Semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.